Balik lagi di channel gue. Seperti janji gue sebelumnya, di video kali ini gue masih akan ngebahas terkait farming-farmingan. Bagi kalian yang ingin menjadi petani di Ether, ini versi sultannya. Ntar ya, agak lemot. Waduh, apa ini? Oh, bisa guys, sabar. Nah, kalau di video sebelumnya gua itu udah cobain pakai full set 2520. Kali ini pakai ele full set juga, namun lebih tinggi, yaitu 3025. Oke. Armor pun gua udah bikin rata plus 6. Kaki pun yang sebelumnya plus 5, saat ini udah gue plus 6-in. Booster juga nggak mau kalah, booster udah plus 6. Kalau kalian lihat, hindarannya udah 206. Ini belum pakai Leon ya, kalau pakai Leon 236. Semoga gak mati deh saat nemu momen banyak di luras. Oke, kita langsung aja ya jajal kira-kira seberapa banyak sih yang kita mampu dengan hindaran 236 ini. Bentar. Oke, kita ABB juga. Nah, udah, ini udah mis-misan mulu nih guys. Wah, oh iya, Aatrox sakit bang. Nah, udah banyak misnya sih. Tuh. Nanti di akhir video gue akan jajal pakai kaki plus 7. Kira-kira ngaruh banget deh ya. Aduh, seru war lagi. Sebenarnya hindaran 230-an udah enak banget nemuk di lures. Sekitar ya 80% lah damage musuh itu miss-missan. Udah jauh kan, lebih banyak daripada yang tadi. Cuma tetap kalian tuh harus jaga-jaga, karena pas mau masang stick itu hoki-hokian sih. Mungkin aja pas banget damage si musuh itu masuk. Kita pancing semua damage udah masuk dulu. Aduh, sakit. Darahnya gak ngisi, anjay. Oke. Pasang. Kompon. Ah, gak kuat guys. Kayaknya kebanyakan deh. Kayaknya emang kebanyakan. Di sini gue udah sediain plus 7 sih. Mantep kan?
Ntar, tapi gue pakainya nanti di ujung-ujung, biasalah di ujung-ujung video. Ah, jauh lagi. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Bagi teman-teman yang udah subscribe, tetap pantengin terus channel gue. Bagi yang udah setia, terima kasih banyak. Dulu kalau di RF Indo, kalau nggak salah di sini Novajan ya, lupa gua. Oke, udah mau nyampe, biasa ngebak dulu deh, ngebak lagi. Gua rasa gara-gara tangan ini agresif, kalau vapor mungkin lebih kuatan dikit sih, tapi nggak apa-apa lah. Lagi. Terus berapa nih? 6, 7, 8, 9, 10. Kaliannya 10. Sebelas, 12, 13, 14. 14. 15. 16. 17. 17 kaliannya 3 BB, 17, 18, 19, satu lagi 20, 21 lagi. Aduh, udah mulai sakit nih, event gaugenya udah masuk. Anjir, gak masuk coy. 21 nggak masuk kali anak. Perjalanan jauh-jauh. Kayaknya kebanyakan tadi ya 20. Buat kalian yang hindarannya masih sekitar 200, kayaknya 20 momon di lurus itu enggak, masih kebanyakan. Itu hoki-hokian banget pas saat kalian ngebuka SIG. Kalau kena kompor langsung mati, hoki. Terus
3 4 ABB. Oke. Tahu berapa ya udah kagak nanya. Dan kebanyakan dah. Capek jalannya, Pak. Oh, sakit banget. Kayaknya gara-gara ABB dari dia nih. Ah, sememang. Kegedean. Udah. Oh. Kenapa pada mati? Tinggal tukang pikernya aja nih, spasi ganja spasi. Hampir 11.000, tapi masih Oke, udah berhubung udah di penghujung video. Oke, gue pakai yang plus 7. Kita lihat hindarannya plus Leon itu 261. Leonnya Leon High ya, jangan lupa. Harusnya bisa banyak banget nih momen yang gue tarik. 1, 6, 7, 8, 9. Ini udah 23 nih. Kendaraan 261. 23, oke. Okay. Masih kuat. Nah. Kendaraan 200 tadi berapa? Bentar. 231. Kalian itu bisa moves banyak 20 lah. Itu amannya 20. Karena kalau lebih dari itu gambling saat kalian gelar. Karena defense gauge gain-nya ini kemungkinan udah sekitar 14 seperempat, dan kalau udah nurun gitu biasanya damage jadi sering masuk. Oke, guys, kayaknya video ini cukup sampai sini aja. Itu jangan lupa ditunggu subscribe-nya bagi teman-teman yang belum subscribe, bagi kalian yang udah subscribe dipantengin terus channel ini. Oh iya, berhubung gue udah ada mikrofon jadi udah bisa ngomong, karena sebelumnya gue belum dapet mic yang apa, headphone yang ada mikrofonnya, jadi masih menggunakan notepad. Oke, see you teman-teman, bye.